Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daily Romansa 69. Di video kali ini kita akan membagikan pengalaman beternak, khususnya burung lovebird, yang mana anakan usia 2 minggu kita pasangin ring di kakinya, kemudian kita kembalikan ke indukannya di dalam gelodok. Apakah masih mau dilolok? Nah, kita akan dapatkan jawabannya nanti di dalam video ini. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Karena subscribe itu gratis. Anak yang sudah kita pasang ring, kemudian kita kembalikan kepada indukannya, ada di gelodok pojok kanan atas sana. Nah, itu ya. Pojok kanan atas itu ada dua anak. Indukan Ewing Green kali Ewing Green. Kemudian anaknya juga atau dua Ewing Green intinya anakannya. Duanya pada saat usia 2 minggu sudah kita pasangin ring ya. Dan kita kembalikan lagi ke indukannya. Kebetulan kemarin sedang prepare untuk lahiran anak kedua. Jadi memang belum kita panen. Langsung saja ya, kita cek gelodoknya. Sudah terpasang ring ya, ring Romansa Poka 2021. Nah, kebetulan ringnya sudah hampir mencapai 50 nih, sudah mau produksi lagi ring selanjutnya. Nah, ini sudah sampai sebesar ini. Alhamdulillah kemarin di usia 2 minggu kita lakukan pemasangan ring. Oke, jadi sudah terlihat ya, ada dua anak, artinya anakan yang sudah kita pasang ring, kita kembalikan pada indukannya, itu masih mau dilolok oleh indukannya. Itu yakin, jangan ragu gitu ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita harus tahu karakter indukan, gitu. Karakter indukannya kita paham. Peternakan saya sendiri, ruangannya ada di bekas garasi mobil ya. Dan bisa kita lihat kelilingnya. Tuh, ini ada kandang untuk koloni betino. Hai, ada Mas Fier. Kita lihat ke sebelah. Ini ada anak saya yang pertama. Mas Fier, dadah sayang. Di peternakan saya ini memang sengaja belum banyak gelodoknya karena memang habis dipanen dan dicuci beberapa kandang, menyisakan 3 kandang yang masih ada gelodoknya karena memang di situ sedang meloloh anakannya. Sekitar 2 atau 3 hari ke depan insya Allah kita akan pasang ring untuk anakan yang di gelodok tengah sini, gelodok luar. Ini ada penjodohan ya, kandangnya ini ada penjodohan. Jantannya itu ada Vio, kemudian betinanya itu ada Albino, ada 2 ekor. Kemudian di bawahnya ada Biola kali Biola, Bio Green ya. Kemudian di bawahnya lagi ada Jantan kali Lupino yang sudah 2 kali produksi. Masing-masing produksi menghasilkan 2 anak, keluar Josan dan Paskun. Kemudian di sini ada Lupino Retina Merah dengan Albino. Kemudian bawahnya ada Albino kali Josan Viseri. Di bawahnya, nah ini ada Josan kali Josan. Rencananya akan saya buat untuk giveaway buat teman-teman
yang setia untuk mengikuti konten-konten YouTube di channel Daily Romansa 69. Kemudian di atas ini ada biola PB Pio kali biola blue ya. Dan di bawahnya di kandang yang pink itu ada beberapa paut dan remaja ya, yang memang sedang dipersiapkan untuk regenerasi. Kemudian di bawahnya ada biola green kali biola wing green. Itu dulu yang dapat kami bagikan pengalaman di kesempatan kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua, yang mana anak lovebird yang dipasangin ring apakah masih mau diloloh oleh induknya. Ya, sudah terjawab ya, alhamdulillah anakan diloloh dengan sangat baik gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.